antara keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namanya insan, yang namanya insan ini mudah terdedah atau tergelincir melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada manusia dengan tiga perkara. Yang kalau perkara yang jahat, perkara yang buruk, perkara yang tidak baik dilakukan disebabkan oleh kerana tiga perkara ini, maka perkara yang buruk itu hukumannya tidak berat kepada yang melakukan. Apakah tiga perkara yang merupakan keringanan diberikan oleh Allah kepada insan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'a an ummati, diangkat daripada umatku, yakni tidak dikira, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khata', kesilapan, wan nisyan, karena lupa, wa mustukrihu alaih, dan apa yang dipaksakan kepadanya. Tidak dicatat oleh Allah terhadap insan bila mana melakukan perkara yang mungkar dengan tiga sebab. Yang pertama karena khata', yakni karena kesilapan, yakni di luar kesengajaan. Yang kedua nisyan, karena lupa, melakukan perkara yang buruk karena lupa. Yang ketiga, wa mustukrihu alaih, kalau melakukan perkara yang mungkar atau yang buruk itu karena dipaksa. Maka perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk itu bila mana dilakukan oleh seorang hamba karena tiga faktor tadi, perkara yang buruk itu tidak dicatat hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Oleh sebab itu seseorang yang meninggalkan salat karena lupa berbeza dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan salat karena tersilap, yakni dia menyangka sudah salat atau salat bukan pada waktunya, ternyata serta selesai waktu didapati salatnya tadi di luar waktu karena silap. Yang tadi tak salat karena lupa. Yang kedua adalah meninggalkan salat disebabkan oleh silap, wa mustukrihu alaih, dan disebabkan oleh kerana dipaksa. Kalau dipaksa untuk meninggalkan salat umpamanya dengan senjata, dengan apa saja yang menghalang orang itu untuk melakukan salat, maka tiga sebab ini, silap, lupa, dan karena dipaksa atau ditekan, kalau salatnya ditinggalkan maka dia tidak dikira sebagai seorang yang meninggalkan salat. Idan ada beberapa perkara, tiga ya, silap, lupa, dan juga karena dipaksa ataupun ditekan.